Selamat sore, selamat datang di Instagram Live at CSR Sinar, Sinar Maslen. Ini IG Live sesi ke-8. Hari ini temanya pengelolaan emosi pada orang tua dan juga anak. Bersama dengan Hani Kumala. Kita tunggu ya. Sepertinya sedang berusaha untuk login. Wah, kita ulang sebentar. Akhirnya udah bisa ketemu akhirnya juga. Ya ampun Hani, udah berapa abad kita nggak ketemu Han? Udah berapa abad kita nggak ketemu ya? 12 tahun ada ya? 25. 15 sih ya, kalau kita lulus 2005, berarti 15 tahun. 15 tahun ya, baru berjodoh ketemu lagi sekarang ya. Oke, oke, oke. Sudah tua kita. Iya nih, halo. Halo, selamat sore yang udah gabung. Hari ini kita mau ngobrolin bahas tentang emosi. Mungkin kalau awam dengar emosi itu, apa sih emosi itu mungkin mikirnya orang negatif gitu kan. Padahal emosi itu meliputi semua perasaan kita ya, Han ya. Ini kan banyak ibu-ibu nih, Hani di sini. Jadi kan kita mau bahas, kenalin diri dulu deh. Oke, kenalin diri ya. Iya dong. Apa ya? Iya, saya Hani, psikolog klinis dewasa, lulusan dari Atma Jaya. Teman SMA-nya si Uti, udah itu aja ya. Oke, oke. Jadi udah psikolog klinis, sebelumnya juga pernah jadi guru BK ya, kalau nggak salah ya kamu ya? Oh iya, saya pernah 3 tahun jadi guru BK, anak SD. Jadi ya kebayang lah ya, sama anak kecil tuh kayak apa. Main. Oke, gini deh Han, karena waktu kita singkat 1 jam, aku langsung mulai aja. Mungkin intronya seperti emosi itu sudah ada sejak kita dilahirkan kan, sejak dari bayi. Mungkin kalau pada bayi tingkatan senang sedihnya itu bergantung sama sentuhan, pelukan, makanan, 3 hal itu deh yang yang bikin bayi sedih senangnya tergantung hal itu. Cuman ketika semakin besar, ke masa anak-anak, itu kan tergantung mungkin lingkungan, media, itu akan semakin luas yang memberikan dampak pada emosinya dia. Nah, cuman gini, banyak dari anak-anak kita yang bingung sama emosinya sendiri. Jangankan anak-anak, kita pun udah dewasa kadang suka tahu, nggak tahu kenapa gue sedih aja, nggak tahu kenapa kesel aja, sering kan dengar kayak gitu. Nah, apakah kita juga sebenarnya bermasalah dalam mengidentifikasi emosi? Jadi, gimana mau ngelola kalau mengenalinya aja kita masih bingung gitu. Kita perlu mengenali dulu sebelum kita bisa mengelola hal ini. Nah, kan tapi banyak dari selama sepengalaman sebagai orang tua dan sepengalaman sebagai guru PAUD, ngajar gitu, juga interaksi dengan banyak orang tua, akhirnya mendapatkan bahwa memang banyak di antara kita yang memang merasa karena itu anak kita, jadi kita mengatur gitu. Sampai anak kita harus senang aja. Contoh paling sering ini ke anak laki-laki. Kalau ketika ditanya, kamu kenapa? Nggak boleh sedih, kata mama. Anak laki-laki nggak boleh nangis. Anak laki-laki nggak boleh cengeng. Pasti mungkin di antara orang tua banyak mengatakan seperti itu ke anaknya. Tapi mereka nggak tahu dampaknya tuh seperti apa. Anak bahkan kebingungan. Merasa kalau menangis, sedih itu hal yang salah. Padahal mau nangis, mau marah, mau jijik, takut, semua emosi, mau positif, negatif, kan pasti ada manfaatnya ya. Kan kalau gitu, langsung aja deh, mungkin Hani mau ngejelasin lebih lanjut nih, dari sisi psikolog klinisnya. Oke, kalau dari sisi psikologinya mungkin gini ya, Bapak-Ibu kali ya, Bapak-Ibu. Banyaknya ibu-ibu. Oh, banyaknya ibu-ibu, ya baiklah ibu-ibu. Kita tuh sering banget meredam, berusaha, mungkin dengan budaya kita kali ya, orang timur, orang Indonesia, tadi yang Sylvi bilang, kita mengkategorikan emosi itu jadi dua, ada emosi baik, ada emosi buruk. Dan kita punya kecenderungan hanya mengizinkan diri kita atau anak-anak kita itu punya emosi baik aja. Kalau emosi buruk, biasanya kita bilang, udahlah gitu aja nangis, kamu terlalu cengeng. Atau gitu aja nggak boleh marah dong, kamu harus lebih sabar. Atau gitu aja takut, ayo beranilah gitu. Seakan-akan semua perasaan itu tuh nggak penting, seakan-akan semua perasaan itu salah. Jadinya ketika udah gede, yang tadi, kita bahkan boro-boro nih mau bisa mengelola emosi. Mengenali aja enggak kok, kita
seringnya kalau apalagi nih kita perempuan sih, sering nggak sih misalnya kita ditanya kamu marah ya gitu, terus kita jawab enggak marah, jelas-jelas nadanya tapi marah-marah. Enggak marah kok gitu, karena kita sendiri punya kesulitan memahami sebenarnya kita lagi mengalami apa sih gitu. Nah yang aku senang sih kenapa mau bahas ini, karena kita yang sekarang ini adalah efek waktu kita digedein waktu kecil seperti apa. Makanya kenapa temanya pengelolaan pada anak, karena penting banget ibu-ibu waktu anak kita masih kecil kita tuh belajar, kita bisa mengajari mereka mengelola emosi dengan benar. Jadi ketika gedenya nggak jadi orang-orang yang mungkin seperti kita gitu, apa-apa nggak tahu, apa-apa ya nggak kenal lah sama emosi kita gitu. Contohnya gini kali ya, apa kalau anak kecil itu yang tadi gitu nggak boleh nangis atau nggak boleh apa, terus sih gimana kamu sebagai ibu tuh punya contoh nggak sih seperti apa? Ya, jadi kalau misalnya kita ngelihat anak kita nangis atau misalnya menunjukkan emosi yang kita katakan itu emosi yang buruk ya, kan sering dibilangnya seperti itu. Jadi gini, usia anak-anak dimulai dari usia balita itu anak udah punya kemampuan untuk berkompromi kan. Dia udah punya kemampuan untuk sebenarnya mengidentifikasi nih emosinya. Cuman kunciannya gimana orang tuanya ngarahin. Kan di situ. Jadi kita tuh harus hati-hati karena respon kita terhadap situasi yang kita hadapi itu adalah kunciannya, itu yang dilihat anak, itu respon pertama kali dia dan dia ingat itu seumur hidupnya. Ketika dia melihat mamanya mungkin digigit nyamuk dikit marahnya luar biasa, atau papanya lagi nyetir ada orang nyalip, wah teriak-teriak marah luar biasa. Dia taunya cara merespon situasi seperti itu ya seperti orang tuanya gitu. Jadi kalau misalnya kita mau anak kita berperilaku seperti apa, ya jangan kita sekedar ngomong doang, kamu nggak boleh gini, kamu nggak boleh gitu. Ya kita contohkan, contohnya ketika, kalau saya sharing pengalaman sedikit soal perilaku gitu, yang sering dikeluhkan orang tua lah, misalnya perilaku bermain gadget. Saya berani bilang, karena anak saya sendiri itu baru usia, di usia 10 tahun baru megang handphone, itu pun karena sekolahnya online. Karena memang dia dididik untuk tidak, saya nggak pernah pakai gadget itu sebagai opsi untuk mendidik anak saya. Kan tiap orang punya pilihan ya. Kunciannya memang satu, itu komitmen. Gampang, cuma satu. Cuman susah memang dilakukan. Nggak susah sih, memang perlu usaha, effort lebih untuk melakukannya. Karena ketika saya sampai rumah, itu mulai dari dia usia 4-5 tahun gitu. Ketika kalau misalnya saya pulang kerja, dia TK gitu, pulang, saya mau pakai handphone, saya bilang, Neva, sebentar ya, 30 menit mama pakai. Mama ada perlu ini, mama ada perlu itu. Jadi dia tahu, oh cuma segitu. Jadi memang kita nyontohin kenapa anak saya nggak mainan HP, karena sayanya nyontohin ke dia, gitu. Dan memang apapun, mau main handphone, mau buang sampah, apapun yang kita katakan berkali-kali, jadi ribuan kata itu nggak ada faedahnya dibandingkan dengan satu perbuatan. Jadi memang ke orang tua memang benar-benar harus mencontohkan. Banyak orang tua yang bingung kan, iya anak kenapa sih gitu. Coba deh sebelum bingung-bingung sama anaknya, mendingan nengok ke diri sendiri. Nih kita sendiri gimana gitu, kita sendiri masih kesel nunjukin depan anak, marah langsung nunjukin depan anak. Jadi kalau misalnya kita ngelihat anak kita lagi kesel atau marah, kita jangan ikutan kepancing marah walaupun kita lagi capek ya, mungkin lagi panas atau gimana, banyak cucian atau banyak deadline. Kita bisa tanya, mungkin kita atur nafas dulu, kan kita juga punya emosi ya, atur nafas dulu, bikin diri kita rileks, tenangin diri dulu, jangan langsung begitu ngelihat marah langsung ngomong, jadi jangan, itu paling pantang. Tahan diri dulu berapa detik lah, 10-15 detik biasanya kalau aku ambil waktu, kalau anakku lagi nyebelin banget. Baru tanya, kamu kenapa kayak gitu? Kasih dia kesempatan untuk menjawab, kamu kenapa kayak gitu? Menurut kamu emang kalau kamu kayak gitu, kamu emang manfaatnya apa buat kamu? Untungnya apa buat kamu? Misalnya dia nyoret-nyoret tembok, kamu kenapa coret-coret tembok? Kan kamu tahu nulis di kertas. Kita nggak tahu loh, siapa tahu dia sedang, anak itu kan bisa stres juga ya. Dia mungkin lagi nggak mau ngomong atau gimana. Jadi respon kita ketika nemukan anak kita marah atau ngambek, jangan langsung ikut-ikutan marah. Jadi kita tanya baik-baik. Kasih anak kesempatan untuk menjelaskan. Gimana perasaannya? Itu bagian dari dia belajar untuk identifikasi emosinya. Gimana tuh, Han? Iya, menurut kamu? Setuju sama mungkin ini ya, Sil. Tadi aku kepikiran. Bapak, ibu-ibu sering nggak sih punya anak nih, udah usia 7-8 tahun ketika kita minta, kamu ngomong sana sama tante.
atau samperin tuh mbak yang di situ. Terus jawabannya kan biasanya nggak mau, takut gitu kan. Terus orang tua biasanya responnya apa? Alah gitu aja takut, udah sana ngomong gitu. Padahal coba ya Sil, kalau diingat waktu kecil ketika anak kita lagi berani-beraninya, kita tuh justru sering melarang. Misalnya nih, ibu-ibu pernah nggak punya anak umur 2 tahun atau 3 tahun, mau pergi. Terus dia udah pilih baju nih, misalnya biasanya pilihan anak kan warna-warni. Dia pilih atasnya bulat-bulat, terus bawahnya bunga-bunga, pakai sepatunya warna apa. Itu dia lagi menunjukkan keberanian dirinya. Tapi kita sebagai orang tua biasanya responsnya apa? Biasanya pasti, ih, malu-maluin pakai baju kayak gitu, tuker sana mama yang pilihin bajunya. Akhirnya dari kejadian kecil itu, anak tuh belajar bahwa sebaiknya dia nggak usah memilih. Sebaiknya pilihan mama itu yang paling bagus, pilihan dia nggak selalu salah. Jadi jangan aneh ibu-ibu. Nanti ketika anak itu udah beranjak lebih besar, kita minta dia lakukan sesuatu, dia kan selalu ngumpet di belakang kita dan bilang, aku nggak mau, aku takut. Kenapa? Karena dari kecil itu, kita nggak ngasih dia untuk memilih apa yang dia mau. Jadi, yang adil lah ibu-ibu, waktu kecil kita nggak berani suruh dia milih, begitu dia gede, dia takut, kita marahin. Itu aja takut. Padahal kalau diingat waktu kecil ya salahnya kita, kenapa kita dia punya pilihan, kita salahkan. Gitu. Iya, aku setuju sih. Terkadang memang dari sudut pandang orang tua, memang orang tua seringkali lupa kalau antara dia dan anaknya itu, anak itu individu yang berbeda. Ada boundaries-nya tersendiri. Orang tua suka lupa, nganggapnya udah melahirkan, mungkin ibu yang udah melahirkan, ayah udah ibu dan nyari nafkah, udah nyokolahin. Jadi nganggap anak itu adalah objeknya, anak itu milik kita gitu. Sampai lupa kalau anak itu sebenarnya punya hak. Mungkin kita orang tua atau siapapun, setiap orang berhak untuk menyatakan perasaannya. Nggak suka atau suka. Tapi kita orang tua mungkin lupa. Kalau tidak ada seorang pun yang berhak untuk melarang atau mengatur perasaan orang lain. Itu yang sering lupa. Kita tuh nggak berhak mau anak kita sekalipun, mau anak, mau pasangan, mau sedekat apapun dengan kita gitu. Kita nggak berhak sama sekali ngatur apa yang terjadi dalam perasaan dia, apa yang dia rasakan. Gitu kan ya? Mungkin kalau dari sisi psikologi bisa dibilang gini, emosi itu sifatnya subjektif ibu-ibu. Jadi ketika kita merasakan sesuatu, itu benar bagi si orang yang merasakan. Kita nggak berhak bilang, ketika anak kita bilang, ibu, ma, bunda, aku sedih. Kita bilang gitu aja sedih, kamu terlalu berlebihan. Ingat, bagi yang merasakan, kesedihan itu nyata. Jadi kita nggak boleh tuh bilang kamu tuh berlebihan atau apa, karena sifatnya kesedihan, sifatnya emosi itu benar-benar subjektif buat setiap orang. Jadi kita nggak berhak bilang ketika anak kita merasakan sebuah emosi dan kita bilang itu salah, itu bohong, kamu berlebihan atau apa. Itu real bagi dia yang merasakan. Mungkin bagi kita orang luar beda lagi, tapi buat dia kita harus percaya dulu, feel buat yang dia rasakan itu benar-benar memang dia rasakan seperti itu. Gitu. Kalau enggak, ya ujung-ujungnya jadi kita akan memaksa anak kita untuk selalu punya emosi yang kita kategorikan sebagai emosi yang baik-baik aja, cuma senang, cuma gembira, cuma bersyukur, cuma ketawa, gitu. Ya, jadi nggak bagus lah, gitu. Mungkin di sini memang yang dimaksud itu adalah walaupun kita nggak setuju sama respon dia, tapi di sini yang perlu kita lakukan adalah memvalidasi emosinya. Walaupun kita tidak membenarkan perilakunya, tapi kita perlu validasi emosinya bahwa apa yang dia rasakan itu memang nyata, itu memang real. Dengan kita menerima itu, anak jadi merasa, oh, mamaku berarti yang aku rasain ini, oh, emang benar sedih, oh, nggak apa-apa, aku ngerasa sedih. Akhirnya dengan kita nerima, anak pun akan nerima. Seperti itu kali ya, kira-kira ya. Iya, aku suka banget tuh Sofi bilang bedain antara emosi sama tindakan. Yang kita validasi itu atau yang kita terima itu perasaan dia. Tapi kalau tindakan salah ya memang perlu ditegur gitu. Jadi bukan berarti semua tindakannya dibenarkan, ada boundaries-nya lah ya gitu. Mungkin ya, tambahan kali ya. Sama anak. Iya, kadang tambahan gini, banyak anak kan ya anak punya pendapat sendiri. Kayak tadi yang Hani bilang, contohnya gaya berpakaian dan segala macam. Atau kita sering ngelarang kan, nggak boleh. Banyak orang tua yang nggak boleh, kenapa? Ya pokoknya nggak boleh gitu. Nggak boleh gitu. Atau malah ditambahin, nggak boleh ke situ tuh banyak setan gitu kan. Nah itu kan dua hal yang benar-benar udah salahnya udah double tuh. Satu ngasih tahu banyak setan itu kan mungkin semacam implant belief ya. Kepercayaan ya, kebenaran yang dianggap kepercayaan yang dianggap sebagai suatu kebenaran gitu. Padahal kan itu yang nggak benar, nggak ada setannya juga gitu. Dan memang dengan tidak memberi info pada anak dengan jelas tuh anak kayak diblok gitu loh.
dia kayak nggak ngerasa dirinya bukan siapa-siapa gitu, nggak dikasih tahu apa-apa, nggak boleh ya nggak boleh aja. Kalau emang kita mau ngelarang, kasih tahu alasan yang logis. Misalnya anak saya waktu SD pernah gurunya bilang, ayo jangan bengong-bengong, bengong-bengong temannya setan. What? Gitu. Anakku sampai googling kan, mama mau googling apakah benar bengong itu temannya setan. Ngapain deh googling gitu? Kata bu guru, itu anak saya waktu kelas 2 SD. Jadi memang kita ngasih tahu gitu, kamu jangan bengong, nanti kalau bengong nggak denger dong ibu guru ngomong apa. Kan kita bisa ngomong yang memang apa adanya alasannya. Dan mungkin memang ibu guru tersebut waktu masih kecilnya diperlakukan seperti itu juga, jadi memperlakukan muridnya seperti itu. Ya, jadi memang respon ketika kita menjelaskan kepada anak sebuah larangan, dijelasin dengan logis sesuai usia anak. Nggak boleh ini soalnya gini, jadi nggak usah yang aneh-aneh gitu. Kalau kamu nggak makan nanti, ditangkap polisi kan sering tuh kayak gitu orang tua. Ya kalau kamu nggak makan nanti kamu lapar, nanti kamu sakit. Kan bisa kita jelaskan seperti itu gitu. Karena udah kebiasaan aja orang tua suka kayak gitu tuh kan. Nih udah banyak mama-mama nih pada masuk. Mama-mama ada yang mau nanya nggak nih? Ada Mama Aziz, halo Mama Aziz, Ibu Farial. Ada Fikri Darmansyah, ada Yun Herawati, udah banyak nih yang join. Siapa? Halo katanya. Kita sapa dulu satu persatu. Sepertinya masih pada mengumpulkan mau tanya apa. Sambil kita lanjut aja, ini nih kadang-kadang orang tua suka gini loh Han, suka nggak sadar kalau dia nimbulin trauma buat anaknya. Misalnya, kalau kita sering nih, anak kita, pasti orang tua seneng deh kalau anaknya nyanyi gitu kan, nyanyi atau lucu-lucu gitu kan, terus langsung overpro, terus lucu banget, terus anaknya langsung kaget. Langsung, karena orang tua kan terus mikir, kamu kenapa kayak gitu, jangan malu dong, ayo nyanyi lagi, ayo, coba mata, mana-mana mata cantiknya, mana joget gemesnya, kayak gitu. Dan itu sebenarnya bikin anak trauma, mungkin kalau dari sisi orang tua nganggapnya itu lucu, itu menyenangkan, dan bahkan nggak nyadar kalau karakter anak tuh beda-beda. Nggak semua anak suka jadi center of attention, kan? Nah, itu sebenarnya nanggulanginnya gimana tuh orang tua yang suka seperti itu? Kalau tadi contohnya kamu itu adalah ketika mereka nyanyi, ditanya dulu sendiri, senang nggak nyanyi? Hati-hati, jangan-jangan dia nggak senang nyanyi, dia nyanyi cuma karena harus nurut mama. Padahal dia sendiri nggak senang, gitu kan? Dan hati-hati juga nih, para ibu, jangan-jangan itu mimpi kita yang terpendam, kita nggak bisa nyampe, terus kita paksa-paksa ke anak kita, pokoknya kamu harus berani nyanyi, gitu. Jangan-jangan dia berani bukan nyanyi, dia pinternya gambar, tapi demi menuruti dan menyenangkan mama, dia ikut. Kan gitu ya, namanya anak itu kan selalu pengen nyenengin orang tua, jadi biarpun dia nggak suka, dia ngelakuin. Jadi yang pertama itu, dicek dulu, sebenarnya dia benar-benar senang apa enggak sih untuk nyanyi, gitu. Jangan kita yang langsung, gitu, tangan kita di terlalu berlebihan, ternyata dia sendiri nggak senang. Jadi ya perlu diskusi dan tanya dulu, gitu. Ini ada pertanyaan nih, Han. Kalau anak lakuin kesalahan dan kita tegur, ternyata anak tersebut punya perasaan bersalah yang berlebihan. Ini gimana ya? Padahal memang anak ini salah dan perlu ditegur. Gimana tuh, Han? Perasaan bersalahnya itu tetap divalidasi dulu. Oke, kamu merasa bersalah. Mama ngerti kenapa kamu merasa bersalah, karena kamu tadi udah ngelakuin ini. Itu kenapa dia tetap merasa bersalah terus? Karena dia nggak divalidasi. Gitu. Biasanya karena nggak divalidasi, dia merasa bersalah terus. Jadi yang tadi aku bilang, Sisil, perasaan bersalahnya perlu divalidasi. Atau misalnya gini, lakuin kesalahan, kenapa? Kita harus cari tahu dulu dia ngelakuin kesalahan, kenapa? Contoh nih, dia menghayal aja. Misalnya dia abis mukul adiknya. Dia berantem, terus dia mukul adiknya. Terus kita marahin dia, terus dia merasa bersalah. Jangan-jangan perasaan bersalah itu adalah emosi keduanya dia. Emosi pertamanya tadi dia marah, karena adiknya gangguin dia. Jadi dia harus cari tahu dulu. Yang kita validasi adalah perasaan bersalahnya. Kenapa tadi kamu marah? Habis adik gangguin aku, misalnya. Oke, mama ngerti. Pasti nggak nyaman ya barang-barang kamu diambil sama adik. Itu validasi perasaan. Tapi setelah itu, kalau kamu mukul adik kamu, itu salah. Nah, itu kita menegur apa yang memang jadi kesalahannya dia. Bahwa dia pukul itu salah. Tapi bahwa dia marah, ya itu bisa dimengerti, kan? Dia diganggu. Karena nggak mungkin tiba-tiba dia melakukan tindakan sampai mukul kalau nggak ada penyebabnya. Mungkin kayak gitu. Kalau contohnya dari Natalia,
Kenapa ya kira-kira tadi dia ngelakuin kesalahannya itu kesalahan karena apa gitu? Kenapa? Ya. Atau dari Sylvie gimana? Kalau kamu sama anak kamu kayak gitu tuh? Ya, mungkin kalau orang tua itu kebiasaannya sering, ya itu, karena dia merasa udah paling tahu anaknya, suka-suka perasaan anaknya dia terka-terka sendiri. Ah, paling lagi ngambek dia, ah, paling lagi ini. Padahal belum tentu, ya itu kan ada emosi yang sebenarnya tuh nggak kelihatan, karena itu secondary emotionnya kan yang kita lihat kan. Mungkin dia merasa bersalah, kita lihatnya karena diem aja. Padahal bisa aja kan tadi kayak Hani bilang, dia diem itu mendem, merasa marah, kesel sama mamahnya, nggak ngerti dia, kesel sama adiknya, tapi bahkan dia nggak berani untuk mengungkapkan. Jadi di sini kuncinya kita memang perlu selain bonding sama anak, itu komunikasi sama anak kita, kita perlu ini nih, ingat baik-baik orang tua, walaupun itu anak masih sangat kecil, kalaupun kita ibu dan itu keluar dari rahim kita, tapi perlu kita tahu dia itu manusia yang beda sama kita. Gitu. Kita mungkin dikasih kepercayaan untuk melahirkan dan membesarkannya, tapi itu manusia yang beda. Kita harus hargai dia sebagai individu gitu. Bukan maksa-maksain dia, "Wah, kamu anak, karena ini anak saya yang capek. Ya udah terserah saya mau saya apain ya." Kita pembentukannya nggak bisa seperti itu. Kita harus ngelibatin dia gitu. Termasuk pelibatan ini adalah dengan menghargai emosinya. Dengan menghargai semua yang dia rasakan, ya kayak tadi, kita validasi perasaannya, jangan kita nerka-nerka terus kita simpulin sendiri. Sejago-jago apapun ibu, ya tetap itu kita nggak punya hak untuk mengklaim perasaan dia gitu. Biarkanlah dia, walaupun dia masih usia 2 tahun, 3 tahun, anak itu punya hak untuk nyatain perasaannya. Apa yang dia rasain, jangan pikir karena kita orang tuanya lah belum bisa ngomong lancar. Kata siapa, kan sejak bayi udah punya perasaan, ya kan Han? Bener banget. Jadi intinya kalau tadi mungkin ya feel yang dibilang pengelolaan emosi pada anak itu, yaitu ketika anak kita merasakan sesuatu, jangan buru-buru di-cut. Kamu gak boleh nangis, kamu gak boleh marah, kamu gak boleh kesel gitu. Itu kan ya dia gak akan pernah bisa belajar mengelola itu gitu. Jadi ketika memang anak kita menunjukkan sebuah emosi tertentu, kita perlu gali, kamu kenapa? Apa yang terjadi? Coba kita mengerti posisinya dia, gitu. Dan mungkin kalau misalnya pun kita perlu memberikan, apa ya, batasan kali ya. Kayak kemarin cerita tuh, gimana ceritanya yang ada temennya si Minerva di sekolah, ngebawa buku, terus gurunya bilang apa? Gak bawa buku itu anak bodoh, gitu ya. Jadi gimana tuh ceritanya? Kalau menurutku sih gini. Jadi ceritain dulu deh sih gimana sih ceritanya si Minerva tuh kemarin. Iya, jadi anakku itu selalu memang kalau aku kasih, memang contohnya pakai anak sendiri lah ya, paling gampang. Memang diajarkan untuk aku selalu menjelaskan segala sesuatu ke dia memang logis ya sesuai usianya. Jadi ketika pada saat itu dia melihat gurunya memang anakku dulu, sekarang udah pindah sekolah, dulu sekolah negeri kan. Yang memang, aku nggak bilang semua sekolah negeri, pokoknya sebuah sekolah negeri X dulu. Dan memang di kelas itu gurunya kurang tertib, sering datang terlambat. Dan ketika gurunya datang terlambat, gurunya cuman jarang minta maaf. Dan sekalipun minta maaf cuman, "Maaf ya ibu terlambat, tapi udah duduk aja." Anak muridnya pun belum jawab, "Iya bu nggak apa-apa atau apa," dia udah duduk aja. Karena mungkin mikir itu anak masih SD kelas bawah gitu. Dan ketika temennya ada yang nggak bawa buku pelajaran, si ibu guru ini langsung marahin anak tersebut. Nggak bawa buku pelajaran, nggak bawa buku itu bentar, itu pasti jadi anak yang bodoh. Wah, anakku langsung marah. Nggak bawa buku pelajaran itu bukan anak bodoh, tapi memang lupa. Dan akhirnya di situ dia, aku taunya juga nggak enak sebenarnya sama gurunya. Cuman ya gimana, itu hal yang benar ya. Anakku negur gurunya gitu. "Ibu, ya ibu guru, nggak boleh apa ibu guru aja datang terlambat, nggak pernah minta maaf. Sekalinya minta maaf, ibu langsung duduk. Ibu nggak tahu kan kita maafin ibu atau enggak." Nah, mungkin itu yang orang tua sering di rumah juga sama. Kita mungkin ngerasa masalah kita sama anak udah selesai. Dia habis nakal, kita habis marah-marahin, mungkin nyakitin hati dia, terus dia udah biasa aja kelihatannya. Jadi kita nganggap, ah udah nggak kenapa-napa. Tapi sebenarnya di anak ini belum tuntas. Nah, begitu ada masalah baru, tambah menggulungkan nih perasaannya dia, tambah rasa keselnya, antara rasa apanya, dan orang tua pun karena menganggapnya dari persepsi dia, nggak pernah nanyain perasaan anaknya, akhirnya nganggapnya, ya udah lagi-lagi, pakai sudut pandang dia, ya emang anaknya kayak gitu, taulah emang tuh anak susah dibilangin.
emang aduh tuh anak mah batu gitu. Ya sebenarnya kan kata-kata seperti itu yang sering diaminin, anak batu. Nggak ada anak yang batu kan, sebenarnya yang ada orang tua yang belum mau menggali lebih lanjut kan. Nggak ada anak yang bodoh, ada orang tua yang memang belum berusaha lebih keras untuk ngasih dia informasi. Iya, jadi jangan apa-apa nyalahin anaknya mulu gitu. Pokoknya setiap kita merasa bingung sama anak, kita tanya dulu ke diri kita. Selama ini, ketika dia melakukan kesalahan, ketika dia bertindak sesuatu, respon saya seperti apa? Apa saya ngedengerin dia? Apa saya langsung marah-marah? Kan itu kita sendiri yang tahu. Dan masing-masing orang tua pasti beda-beda. Gitu, Han. Oke, mungkin aku tambahin kalian ya, yang tadi. Kalau contoh itu, ya memang jadi perbuatan anak itu nggak bawa buku memang salah. Tapi kita belajar, ibu-ibu kalau kita tegur itu, pakai sesuatu yang masuk akal. Jadi kalau memang anak itu salah karena nggak bawa buku, ya memang kita tegur gitu. Kamu salah karena hari ini kamu nggak bawa buku. Kamu misalnya kurang persiapan kemarin, udah sampai di situ, kita tegur kesalahannya. Tapi kan tidak ada hubungan langsung antara tidak bawa buku dengan anak itu jadi bodoh. Yes. Nggak ada hubungannya gitu. Jadi ibu-ibu kalau kita belajar nih namanya kita mengelola emosi, itu perlu masuk akal. Kamu nggak bawa buku, kamu salah. Berarti misalnya dia teledor, dia telaten, itu lebih tepat daripada bilangnya, kamu nggak bawa buku, makanya kamu jadi, makanya berarti kamu anak bodoh. Kalau misalnya kita lakukan seperti itu, kita hanya mengucapkan apa yang kita rasakan sebagai orang tua, sebagai guru. Kita kesel, kita ucapin gitu aja. Jangan aneh kalau nanti anak kita begitu gede, juga jadi orang yang gak nyambung, gitu. Nah, nyambung gak berarti gini, ketika dia marah, dia gak bisa kontrol emosinya. Kita kan sering tanya, itu kenapa sih tuh orang emosinya gak bisa dikontrol? Alasannya dia gak masuk akal, gitu. Masa gitu aja marah? Ya jangan salah, kan dari kecil kita emang biasakan seperti itu. Gak bawa buku apa hubungannya sama bodoh? Gak bawa buku karena dia lupa, gitu. Bukan karena dia bodoh. Siapa tadi ada pertanyaan tuh? Apa tuh? Tunggu, aku naikin dulu. Mau tanya, Kak, anak saya perempuan tapi masih suka cemburu sama adiknya. Padahal usianya sudah 5 tahun lebih, adiknya baru 1,5 tahun. Kadang suka nangis, nggak jelas. Bagaimana cara menghadapinya ya, Kak? Sebelum itu, di atas ada lagi. Aku jawabnya atas. Ada lagi ya? Tunggu, aku scroll dulu. Oh gini, gimana caranya supaya anak mau belajar dengan sendiri dengan nyaman secara online? Oh ini mungkin agak out of topic ya, tapi coba kita jawab. Ada yang jawab dulu yang tadi kali ya. Oh tunggu, ada yang di atas ada tuh. Bagaimana kalau anak kita trauma? Ada ya, tunggu. Oh ini, ini yang adiknya. Oh ini. Sifat anak terkadang nyeleneh ketika berpandangan negatif, tetapi ketika dipelajari positif di bahasa dan sikap mereka banyak makna yang luar biasa. Oh, ini refleksi dari Bapak TB Latif. Oh, ini Pak Asep. Terima kasih, Pak Asep. Jadi, Ibu yang pemilihan. Tunggu, aku naikin lagi ya. Ini udah banyak chat masuk. Bagaimana kalau anak kita trauma akibat waktu kecil dia ditempeleng dan dia sampai lulus kuliah masih terus mengungkit masalah tempeleng pipinya padahal orang tuanya udah minta maaf? Oke, kalau dari aku gini, dengan minta maaf itu luka itu tetap ada gitu. Maksudnya nggak otomatis ketika orang tua minta maaf terus memorinya hilang, nggak gitu. Itu tetap akan ada terus gitu. Ya terimalah itu sebagai bagian dari resiko yang mungkin perlu kita tanggung seumur hidup bahwa dia akan marah. Dan kalau menurutku sih ada penyebabnya kenapa dia masih ngotip-ngotip itu. Karena mungkin di kecil ada kemungkinan dia sudah memaafkan perbuatan tempeleng mungkin. Tapi terus orang tuanya melakukan kesalahan-kesalahan baru yang di dia itu perlu mengungkit lagi yang itu. Jadi oke, masalah itu beres, tapi terus kesalahan baru terus dibuat. Ya akhirnya jadi buat dia itu diangkat lagi masalah baru. Diangkat lagi sebagai sebuah trauma gitu. Banyak faktor sih, kita harus lihat permintaan maafnya seperti apa, perbuatan hubungannya saat itu setelah itu seperti apa gitu. Dan kira menjawab ya ibu tadi, ibu Yanto Meliana ya. Ibu Yanto Meliana. Aku setuju. Tadi ataupun kondisi kedua, kalau memang ternyata setelah minta maaf hubungannya tetap baik terus gitu. Let's say hubungannya baik terus, tapi kenapa dia selalu kayak gitu? Ya kalau buat aku itu bagian konsekuensi yang perlu kita tanggung karena kita sudah melakukan sesuatu pada anak kita, mau nggak mau gitu. Atau mungkin perlu ditanya kondisi ketiga, kenapa dia bisa mungkin itu terus? Apakah dia lagi punya masalah lain di luar? Jadi dia selalu teringat itu lagi dan itu lagi dan itu lagi. Jadi banyak yang harus kita cari tahu gitu.
Dan mungkin tambahan supaya apapun yang dirasakan anaknya mau marah, dan mungkin kan sering kalau anak itu respon negatif atau marah-marah, kita ikut terpancing kan. Kalau memang kondisinya seperti ini, berusaha untuk tidak merespon sama seperti anak. Itu Benar. sih penting. Iya. Jangan ikutan balik marah gitu ya. Terus kita udah gede sering kan ikutan balik. Kamu dulu juga inget gak kamu giniin mama? Ya, gak Iya. kelar-kelar dong. Iya, betul banget. Kadang orang tua suka gitu. Karena memang ini ya, apa sih? Apa di usia-usia dari masih kecil anak belajar untuk ngatasin rasa kecewanya, rasa marahnya. Itu adalah gambaran cara dia mengatasi masalah-masalahnya nanti di masa depan, lepas dari kita. Jadi memang benar-benar di usia anak-anak ini nih penting banget untuk ngenalin emosi-emosi ini, Bapak Ibu. Coba kita lihat lagi. Oh, ini. Aku sering nyuekin anak kalau dia lagi nangis dan emosi karena pengen. Eh, tadi yang tunggu, yang 5 tahun itu yang cemburu sama adiknya belum dibalik, belum Iya. kita itu jawab. Itu dulu kali ya. Mungkin kamu mau jawab duluan gimana pengalamannya kalau di Minerva sama kakaknya pernah nggak seperti itu? Kalau tadi pertanyaannya cemburuan, ya mungkin gini ya. Kalau memang usia anak usia 5 tahun itu, kalau misalnya dari teori perkembangan emosinya Erikson ya, usia 5 tahun itu kan jadi di apa ini apa sih inisiatif versus guilt ya, kayak inisiatif sama versus rasa bersalahnya dia. Kalau perkembangan dan perkembangan anak kan ada tahapan-tahapannya ya. Kalau tahapan sebelumnya udah beres, seharusnya di usia tersebut sekalipun dia punya adik nggak ada hambatan yang berarti nih. Kalau misalnya ada hambatan dia masih yang jealousnya berlebihan atau gimana, mungkin yang sebelum-sebelumnya apakah ketika selama mengandung mungkin jadi adiknya dicuek, kakaknya dicuekin gitu, atau kurang kita biasanya bobo sama dia jadi bobo sama adiknya, atau jadi adik baru adiknya yang digoda-godain. Anak itu kan juga punya rasa cemburu ya, dan cemburu anak kan beda-beda. Ada yang jealous sama adiknya mungkin nangis, marah-marah, minta gendong, minta mainan, tapi mungkin ada juga anak yang jealous sama adiknya, tapi dia diam aja. Ada juga, dan mungkin yang diam-diam aja, dan kita nganggap, oh dia sayang adiknya kok, nggak apa-apa kok, tapi kan belum tentu. Dan itu mesti dicari tahu dulu, anak kakaknya ini tipenya yang seperti apa, hubungan mereka selama ini seperti apa, gitu. Jadi kan masih terlalu luas ya, masih harus dikupas lebih dalam gitu, apa yang terjadi selama mengandung, hubungan kakak adik ini bagaimana, orang tua ke si kakak gimana, gitu, pembagian waktunya seperti apa, itu kan harus diceritakan juga tuh, biar kita tahu sebenarnya gimana, gimana Tuhan. Kalau dari aku mungkin gini kali, pertama validasi dulu perasaannya dia cemburu, karena perasaan dia cemburu kalau menurutku ya iya, dari Tuhan bilang dulu dia dia mamanya tuh punya dia seorang, sekarang harus berbagi sama adiknya. Kita jangan gini, jangan langsung bilang, ah kamu gitu aja cemburu, ngalah dong sama adiknya. Gak bisa, itu kita gak validasi perasaan, dia akan terus berputar di situ. Apa kita tunjukin bahwa kita ngerti, kamu jadi, kamu sedih ya misalnya, atau kamu cemburu ya, karena mama sekarang lebih sering main sama adik. Gitu. Jadi kita tunjukin bahwa kita mengerti apa yang dia rasakan. Nah itu ya, mungkin kita tetap memang harus membukakan kenyataan sama dia bahwa sekarang faktanya, memang mama harus berbagi karena sudah punya adik, bukan seperti dulu lagi bahwa mama cuma bisa sama kamu gitu. Jadi anak itu ngerti bahwa kan gini, sebenarnya dia iri karena dia merasa dia takut nggak disayang lagi kan. Asalnya dia merasa iri karena dia takut nggak disayang. Jadi yang kita atasi bukan perasaan cemburunya tapi akarnya. Kalau akarnya dia takut nggak disayang, berarti perlu kita ulangi bahwa mama tetap sayang sama kamu. Ya pun mama punya adik. Dan itu juga ditunjukkan oleh perilakunya kita gitu. Jangan apa-apa, jadi kita punya kecenderungan nanti belain adiknya, belain adiknya. Aku gak tahu sih ibu istri gitu ketika itu terjadi apakah terus malah marahin dia, terus kalau terus dia iniin adiknya, terus adiknya dibelain, ya dia makin cemburu nanti sama adiknya. Aku kan, bunda kalau ini adik dibelain, aku selalu gak dibelain, ya makin dia cemburu. Jadi intinya kalau dari aku tetap validasi perasaannya dulu, mengerti dulu bahwa iya kamu cemburu karena begini, begini, dan begini. Tapi tindakannya yang salah tetap perlu dikoreksi. Tapi perasaan cemburunya itu divalidasi. Gitu. Kira-kira menjawab nggak tuh ya? Ya itu, wah ada udah ada pertanyaan masuk lagi nih. Yang tadi nih,
Aku sering nyuekin ke anak kalau dia lagi nangis dan emosi karena pengen sesuatu, karena sulit banget untuk diredakan padahal udah jelaskan. Dan ngasih alasannya itu tuh nggak boleh, tapi tetap nggak ngerti gimana ya cara ngadapinnya. Aku sering nyuekin Dari anak. Ibu Isasya, dari Ibu Isasya. Iya, kalau masalah tantrum, kalau pengalaman kamu gimana sih lo? Kalau dia lagi tantrum dulu, apa perlu Kalau ditenangin dari atau dibiarin? pengalaman aku pribadi, kalau anakku yang cewek dua sih cenderung, kan pengalaman orang beda-beda ya. Kalau ditanya pengalaman aku, memang kalau yang cewek cenderung untuk santuy gitu sih anaknya, nggak gimana-gimana. Kalau yang kakaknya kan memang kebutuhan khusus, jadi mungkin bukan tantrum ya, dia mungkin meltdown aja gitu. Dan memang memang dia kalau lagi meltdown gitu pasti marah-marah, ngamuk-ngamuk. Biasanya sih kalau anak aku lagi ngerasa marah kayak gitu, kita udah jelasin susah, ya udah kita kasih waktu aja buat dia. Kembali lagi itu, kita harus menerima apapun untuk respon awal, kita harus nerima dulu nih apapun respon dia. Mau dia marah-marah, mau dia ngamuk-ngamuk, kasih waktu aja. Ya marah, ya udah marah dulu, mau sampai kapan. Mau ngomel, ya udah ngomel gitu. Mau dia nangis, oke, nangis dulu. Karena kalau dia lagi nangis, kita udah stop, jangan nangis, jangan nangis. Bisa jadi kan nangisnya tambah kenceng ya, kalau kayak gitu. Jadi kalau biasanya kalau di murid-murid aku, kalau ada yang lagi nangis kayak gitu, udah dijelasin, ini belum boleh, ini nggak boleh. Ya udah kasih dia waktu dulu. Kadang biasanya udah sampai nangis kejut, terus kan akhirnya mereda tuh. Gitu-gitu, gitu kan. Nah, pas udah dia, kalau nangis itu kan sesek-sesek gitu kan, napas, udah lagi ngap-ngapnya gitu, mulai atur nafas. Nah, kita bisa mungkin responnya mungkin nggak harus bicara ya, bisa juga dengan fisik kan, kita mungkin bisa tepok-tepok punggungnya, elus-elus palanya, jadi dia tahu dia diperhatiin gitu. Terus baru pelan-pelan tanya, kasih atau nggak kasih penjelasan lagi, apa yang bikin kamu kepengen banget hal itu, apa yang bikin kamu sangat sedih, kamu nggak dapet. Jadi memang kasih anak ruang, terima perasaannya, baru kita memasukkan pendapat kita gitu. Sebagai orang tua kan pasti kita punya pengalaman lebih, baru kita masukin pendapat kita, tapi dengan syarat dua hal itu, kasih ruang dan terima validasi emosinya dulu, itu dulu dua, baru masuk. Jangan ujuk-ujuk kita masuk marah, mau kita jangankan marah-marah, kita ngomong baik-baik juga nggak bakal kedengeran kok sama anak kalau dia dalam kondisi ngamuk-ngamuk gitu. Gitu sih kalau dari aku, Setuju sih, gimana kalau tuh? dia ngamuk, dia nggak bisa diapa-apain. Jadi, kalau tadi ibu nyuekin dia kalau dia lagi nangis, menurutku itu udah tepat, gitu kan. Tapi setelah itu biasanya kita kurang melanjutkan dengan penjelasan. Ya, aku nggak tahu seperti apa. Tapi biasanya kalau dia udah tenang, terus udah kita anggapnya udah selesai, itu kita tinggalkan tanpa penjelasan. Memang kalau dia lagi tinggi emosinya, dibiarin. Tapi setelah emosinya mereda, diajak ngomong. Nah, tapi gimana dong, misalnya udah diajak ngomong, tapi tetap masih ngambek lagi dan ngambek lagi. Kalau buat aku, anak kecil itu memang perlu diajar secara berulang. Jangan kan anak kecil, kita aja udah gede sering dibilangin. Misalnya apa? Makan makanan sehat aja, udah tahu, tapi kita ulangin lagi, makan yang gak sehat lagi, makan yang gak sehat lagi. Anak kecil kita udah jelasin berkali-kali, tapi masih ngelakuin lagi. Ya iya, namanya aja anak kecil. Jadi memang perlu berulang-ulang dibangun. Pemahamannya di bagian depan sini itu nggak semudah itu dibangun. Jadi tadi kalau misalnya ibu bilang udah dijelasin nih, tapi tetap nggak ngerti, bu diulangin lagi aja, dijelasin lagi, dijelasin lagi, dijelasin lagi. Karena bukan dalam artinya ketika kita udah dijelaskan sekali, dua kali, 10 kali nanti itu langsung ngerti. Perlu penjelasan berulang sampai itu benar-benar masuk ke otaknya dia. Pahami bahwa anak kecil itu nggak segitu mudahnya menangkap. Ya tadi, mohon maaf, kasih contoh, kita aja udah gede udah dikasih tahu, tetap aja kita ngelakuin hal yang salah lagi gitu, apalagi anak kecil. Jadi intinya jangan bosen kalau misalnya sampai udah dijelasin tetap dia ngulangin lagi gitu. Kan waktunya dia benar-benar ngerti kok. Berarti Gitu. salah satu kuncinya repetisi atau pengulangan adalah kunci. Jadi jangan marah-marah lagi. Mama udah bilang berulang-ulang gitu kan, itu Ya memang orang harus tua sering banget diulangin. tuh. Ya Papa memang harus udah ngomong diulangin. berulang-ulang sering Memang tuh. harus Oh ini diulangin, ada gimana dong? pertanyaan lagi nih. Anak saya usia 3,5 tahun, sering sekali marah jika diganggu adik saya usia 9 tahun. Yang sedikit terhambat kemampuan bicara. Maksud adik saya mungkin ini ingin mengajak main anak saya, namun sulit mengungkapkan. Jadi, bagaimana menjelaskan anak 3,5 tahun
sering marah jika diganggu bibinya memiliki hambatan kemampuan bicara. Wah, kayak similar banget nih. Mbak, pengalaman kamu gimana sih? Kayaknya nyata banget tuh. Oke, jadi memang anak saya sekarang usianya 14 tahun, memang ada sindrom, ada ASD, Autism Spectrum Disorder, autis, dan adiknya yang cewek usianya sekarang udah 10 tahun. Jadi waktu mereka usianya jauh lebih kecil dari sekarang, itu sering banget. Jadi memang ini adiknya nih, adiknya yang memang coba namanya anak umur 5 tahun pengen main sama kakaknya gitu, yang umur 9 tahun dianggapnya kakaknya udah gede dan ngelihat kakak-kakak orang bisa diajak main kayak biasa. Tapi yang namanya anak autis punya kebutuhan sendiri, punya dunianya sendiri, yang memang ada hambatan untuk komunikasi kan ya, hambatan bahasa dan sebagainya, dan dia itu kesel. Kakak kenapa sih nggak ngerti aku? Kakak mah rese gitu. Dan kadang-kadang kan isengnya, cara isengnya tuh anak ABK memang cara berinteraksinya beda sama yang lain. Jangankan untuk anak-anak, kita aja orang dewasa merespon anak ABK suka masih bingung kan? Apalagi ini masih anak-anak juga gitu. Jadi wajar ketika si adik merasa kakaknya kok aneh nih, kakak nih nggak sesuai sama yang dia harapkan, nggak kayak kakak-kakak lain mungkin kalau dia bandingin. Itu wajar gitu, kita jangan marahin si yang godain gitu, jangan kita marahin, jangan marahin anak yang merasa keganggu. Kamu nggak boleh gitu dong, kakak kan cuma mau main sama kamu. Karena dia nggak ngerti, dia pun belum tahu kondisi kakaknya atau kondisi saudaranya seperti apa. Jadi yang pasti jangan marahin nih, yang digangguin jangan kita marahin, dan kita juga pelan-pelan ngasih penjelasan. Dan kalau memang itu satu rumah, sering interaksi, kita libatin nih setiap kita komunikasi. Misalnya saya komunikasi sama kakaknya nih yang autis, setiap terapinya, setiap hal-hal apapun yang terlibat perkembangan si kakak, kita ngelibatin adiknya ini yang non-ABK. Jadi dengan namanya anak itu melihatkan dari contoh, dengan dia ngelihat apa yang dilakukan orang dewasa terhadap saudaranya yang berbeda ini, akhirnya dia tahu, oh cara meresponnya seperti itu ya. Akhirnya kan anakku akhirnya menyadari, adiknya, oh kakak ternyata baik ya. Ternyata akhirnya anak paham, oh beda itu hal yang biasa. Jadi di sini sebenarnya bukan masalah kebutuhan khusus atau bukan. Kita juga belajar untuk anak, belajar untuk mengajarkan kepada anak bahwa berbeda itu hal yang biasa. Ya salah satunya itu, kita jangan marahin, terus kita ngelibatin dia dalam bermain sama saudaranya ini. Jangan kita singkirkan gitu, kan suka, aduh repot deh, satu aja repot, apalagi harus dua, pusing gitu kan, suka kayak gitu. Tapi ini enggak, jangan dibawa pusing. Ambil aja dua-duanya, ajak main keduanya, bikin keduanya interaksi. Semakin sering mereka interaksi, semakin mereka ngerti satu sama lain. Di situ sih sebetulnya. Karena itu bukan sesuatu yang instan sih, butuh proses memang. Jadi sabar-sabar ya Bu Asti. Gimana tuh kok dari Hani? Itu jawabannya Sylvie itu jawaban yang sangat realistis karena pengalaman langsung ya. Mungkin kalau dari kurang lebih aku, gitu. Dari aku ya, aku nggak akan bosan sih ibu untuk lagi-lagi bilang divalidasi. Dia marah, jangan langsung kita bilang kamu kok nggak boleh gitu dong, itu kan bibi kamu. Kok nggak kok kamu kurang ajar, kok kamu nggak sopan gitu. Ya jangan, pertama divalidasi dulu. Ada alasan kenapa dia marah. Dimengerti dulu kenapa dia marah, ditanya. Apa sih yang bikin kamu gak nyaman ketika ngobrol sama bibi gitu. Jadi jangan lupa Bapak Ibu, aku tuh senang banget akan bilang validasi dulu perasaannya. Setelah itu baru lakukan lah yang tadi tuh semua silahkan lakukan. Ajak dia berinteraksi, ajak dia main, libatkan dan sebagainya. Tapi jangan pernah lupa divalidasi dulu perasaannya. Jangan sampai gini loh, tanpa dia sadar, biarpun masih kecil, nanti dia akan belajar, oh berarti punya perasaan kayak gitu salah ya. Berarti marah itu gak boleh ya. Berarti aku harus membiarkan aja ketika orang lain mengganggu kenyamananku. Jadi jangan salahkan ketika gedenya, misalnya dia jadi orang yang dibully, tapi dia diem aja. Kan kita suka gemes ya lihat orang, kok itu dibully nggak berani ngebales? Ya karena kita yang ngajarin dia dari kecil, kalau misalnya ada orang gangguin, ya kamu nggak boleh marah, kamu harus sopan. Ya, jadi nggak aneh ketika nanti kita punya anak udah gede dibully dan dia diem aja. Gitu. Yes. Karena kita nggak, karena kita ngijinin, marah itu salah. Gitu. Tapi kalau misalnya memang dia marah, kita mengerti, oke, apa sih yang bikin kamu marah? Kamu nggak nyaman ya, kamu karena kamu nggak bisa ngerti bahasanya bibi. Atau apa yang bikin kamu nggak nyaman, tanya sama dia. Minta dia jelasin, tunjukin bahwa kita ngerti. Ibu ngerti kenapa kamu tidak marah. Kenapa kamu marah. Tapi yuk, coba lalalalalala. Nah, itu boleh dari Sylvie jelasin. Jadi, ya buat aku tetap validasi, 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 validasi.
Karena kalau kita ngomongin emosi, itu validasi harus banget dibangun. Gitu. Benar, karena permasalahan-permasalahan, setuju banget Han, karena permasalahan-permasalahan anak yang terjadi sekarang, bahkan kita mungkin udah dewasa kayak gini, masih sering menyalahkan orang tua. Karena memang permasalahannya di situ, orang tua kita nggak pernah memvalidasi emosi kita, merasa memiliki kita gitu. Ini ada refleksi yang bagus nih dari Pak Sarjimin. Halo Pak Sarjimin di Jogja. Trauma masa kecil berdampak luka batin pada anak, bisa dibawa hingga dewasa. Sebaiknya, selain minta maaf, orang tua hendaknya berani jujur mengapa orang tua mukul anaknya. Dan sering curhat dengan anak. Iya, Pak Sarjimin. Kalau itu aku setuju tuh sama Pak Jimmy, apalagi senang kata-kata terakhirnya, sesering mungkin curhat dengan anak. Aku akan pakai bahasa membangun komunikasi dengan anak itu secara disengaja. Gitu. Ya kita nggak tahu seberapa banyak kita orang tua berhutang komunikasi sama anak. Jadi ya perlu untuk membangun jembatan komunikasi itu. Kalau dulu kita memang melakukan kesalahan yang tadi, pukul gitu. Ya kita coba tembus. Dengan apa tembusnya? Sering mungkin ngobrol sama dia. Karena tetap ada bagian kosong itu yang hanya bisa diisi oleh orang tua. Jadi biarpun udah kuliah, kalau bagian kosong itu tetap ada, tetap orang tua perlu diisi. Tapi ingat, bangun komunikasi itu bukan buat nasehatin, Phil. Karena banyaknya orang tua merasa komunikasi sama anak itu ketika dia ngomong, dia maunya didengerin. Padahal jelas-jelas dia tuh lagi nebus utang komunikasi. Yang harusnya dia tuh dengerin anak. Anaknya curhat apa didengerin. Bukan lagi-lagi ketika ngomong sama anak, anaknya dinasehatin terus. Itu mah namanya bukan bayar utang. Kita bikin utang baru. Gitu. Jadi benar sistem mungkin komunikasi, tapi isinya ya kita bayar utang komunikasi kita gitu sama mereka. Mungkin ini kali ya, perlu kita ingat, kita mendengar benar-benar karena pengen tahu apa yang dia rasakan. Bukan mendengar untuk mereply, untuk menjawab kembali. Banyak yang memang ngedengar cuman, oke, lu mau ngomong apa nih? Gue bakal jawab gini. Jangan kayak Benar. gitu. Oh, ini kayaknya bentar lagi mau time's up. Aku end dulu ya, nanti kita nyambung untuk pamitan. Aku end dulu ya. Nah, sebentar. Ya, jadi mungkin ada pesan-pesan atau kalimat pamungkas untuk IG Live kali ini dari kalimat pamungkas. Kalimat pamungkas. Mungkin aku nggak akan bosan bilang validasi perasaan, beri anak ruang, dan jangan pernah kita sebagai orang tua menganggap kalau kita yang paling tahu segalanya. Sampai perasaan anak kita pun kita klaim-klaim. Itu dilarang ya, kalau orang tua mengklaim perasaan anak. Dilarang. Forbidden. Jadi forbidden. Mungkin itu aja ya, biar kita jadi orang tua itu bisa jadi tempat yang paling aman untuk anak, supaya nantinya anak kita sampai besar pun dia nyaman sama kita. Nggak merasa terintimidasi dan sebagainya gitu sih. Jadi bikin bonding sama anak, jadi sahabat untuk anak. Itu aja sih. Dan emosi anak apapun itu bentuknya, itu nyata adanya, tidak bisa kita larang-larang. Sekali lagi kayak yang udah tadi dibilang di awal, bahwa setiap orang mungkin berhak mengutarakan perasaannya atau emosinya, tapi tidak pernah ada seorang pun di dunia ini, bahkan ibu ke anak, yang berhak untuk mengatur perasaan orang lain, sekalipun itu perasaan anaknya. Itu sih kira-kira. Ingat yang tadi mungkin saya lakukan yang tadi juga ya. Jadi ingat apa? Jadi ingat apa? Perasaan itu subjektif. Jadi kalau dibilang orang merasa, orang percaya, dia percaya aja. Kita nggak boleh tuduh, kita nggak boleh tuduh itu bohong. Oke, gitu. Kalau gitu, kayaknya Hani udah mau cus lagi nih ya. Kalau gitu nanti kita ketemu realize-nya nanti ya, Hani ya, selesai corona. Siap. Oke. Iya, aku sudah nanti. Tadi kayaknya ada beberapa perdawat. Ya,
bisa. Ya, entah gimana tuh, Pertanyaan yang belum dijawab, kalau ini ada satu atau dua ini kayaknya ada dari Pak Asep. Hani masih nggak keberatan untuk menjawab satu pertanyaan lagi? Boleh. Coba tadi dari Pak Asep ya, kalau nggak salah ini ada nih. TB Malatif, tadi Pak Asep sempat nanya, Pak, tentang anak hiperaktif, tapi saya lupa, Pak, pertanyaannya. Mungkin Pak Asep bisa bertanya kembali, Pak, mumpung ditunggu ini, Pak. Ayo, Pak Asep. Sempat baca sekilas, cuman tadi buru-buru nge-save dulu, karena memang IG ini sering-sering, kadang-kadang suka trouble juga, kan, sinyalnya. Wah. Mana ya Pak Asep? Mungkin ada di atas. Oh, ini siap. Dia udah jawab nih, siap. Apa Pak pertanyaannya Pak yang tadi, Pak? Mohon maaf tadi udah keburu ke close. Ada Rico Losio. Masih join enggak? Oh, Rico siapa ya? Rico angkatan Rico. Teman kita. Dokter ya dia sekarang ya? Iya. Hai Riko, ya ampun, tadi lupa nyapa si Riko. Aku nggak tahu. Anak saya dosa, emosinya. Sudah bisa terlihat seperti apa. Kan ketika dia senang, itu kelihatan. Oh ini nih Pak Asep. Oh tentang yang hiperaktif tadi, itu anaknya atau siapa ya Pak? Poin pertama tadi aku bacanya hiperaktif gitu soalnya sekilas. Poin pertama sulit istirahat, tidur. Poin kedua sulit makan. Mungkin ini harus ke psikolog kali ya Han ya, harus ke psikiater juga. Mungkin psikolog klinis karena saya kan klinis dewasa, takut salah jawab juga. Gitu. Jangan kita belum itu yang dialami oleh anak Bapak Samsul. Nah ini kita hati-hati nih. Kita nggak boleh melakukan self-diagnosis ya atau diagnosa anak orang atau anak kita. Gitu. Saya pun tahu anak saya autis, itu diagnosa dari psikolog resmi. Jadi karena anak suka lari-lari, bergerak, malang melintang, jongkir balik, belum tentu hiperaktif. Karena anak suka diem aja, nggak mau ngelihat mata orang lain, nggak mau tos, belum tentu autis. Hati-hati. Mesti baik aku maupun Hani mungkin belum bisa berkompeten untuk menjawab hal itu ya Han, takut salah juga. Akan kalau lebih baik ke psikolog. Kalau dewasa, untuk anak. Ini saya bersama Bapak Samsul. Oh iya, mungkin Pak Samsul perlu ke psikolog aja ya Pak ya, psikolog klinis anak. Apalagi saya kan guru Pak. Yang psikolog klinis dewasa aja nggak bisa jawab, apalagi saya. Kira-kira seperti itu Pak. Lebih baik ke psikolog aja. Oke. Sepertinya sudah ya. Oke, kalau gitu makasih banyak ya Hani. Atas sharing-sharingnya. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.